مش مسموح له. فاغفر لي فإنه لا يغفر إلا أنت رسولنا وحبيبنا وشفيعنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا من هنا محمود وشكرا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اتبع الهدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين. اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح العارفين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا واهد قومنا فإنهم لا يعلمون. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا ربنا بالحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام بلغ مقاصدنا واغفر لنا ولوالدينا ما مضى يا واسع الكرم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Amin ya rabbal alamin. Berbahagia tuan-tuan jabatan kuasa, tuan-tuan pegawai masjid. Hadirin hadirat, mukminin mukminat, para tetamu Allah, tetamu-tetamu syurga, bahagia dirahmati Allah sekalian. Insya-Allah tuan-tuan biasa kita mula kuliah mengajian kita dengan salawat dan salam kita pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberi kita rahmat, keberkatan, keampunan, syafaat dunia akhirat insyaAllah. Sallallahu Rabbuna ala nuril alamin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallallahu Rabbuna ala nuril alamin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallallahu Rabbuna ala nuril alamin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallallahu Rabbuna ala nuril alamin Ahmad al-Mustafa Sayyidil wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallallahu Rabbuna ala nuril Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi
وصحبه وسلم. اللهم صل على طيب القلوب ودوات وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجيل وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله والشكر لله. Sama-sama kita sentiasa meningkatkan kesyukuran kita, puja dan puji kita yang hanya milik Allah Subhanahu wa taala di atas segala pemberian dan kurniaan nikmat rahmat Allah mencurah-curah dalam kehidupan kita, bahkan dengan nikmat yang terbesar yang Allah hadiahkan kepada kita, iaitu nikmat iman dan Islam. Maka dengan kedua-dua nikmat inilah Allah menjamin kita mendapat kebahagiaan, kesejahteraan, kejayaan dan keselamatan dunia akhirat. Moga-moga Allah kekalkan kita dalam hati jiwa kita dengan istiqamah cinta kepada ilmu dan amalan hingga akhir hayat kita insya-Allah. Allahumma amin. Tuan-tuan dan jemaah, hadirin hadirat, para tetamu Allah, tamu-tamu syurga, bahagia dirahmati Allah sekalian. Yang pertamanya ustaz minta ampun maaf tuan-tuan kerana hal ini terlewat sungguh. Dia jam daripada Sungai Dua tu. Terpaksa keluar ke BKI penanti apa ni Mengkuang. Terus ikut pergi Sungai Lembu. Mai ikut jalan belakang pasal Lebuh Raya apa tak bergerak. Dia duk risau sampai ke apa kan. Ya alhamdulillah tuan-tuan dan puan, malam ni insya-Allah sekadar masa yang ada kita tak baca buku kitab malam ni, kita akan bincangkan sebanyak mengenai apakah amalan-amalan yang kita boleh buat ketika datangnya Ashhurul Al-Hurum dan juga bulan-bulan haji. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. Sesungguhnya bulan-bulan di sisi Allah itu terdapat 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Allah kata daripada 12 tadi, 4 daripadanya adalah bulan-bulan haram. Tuan-tuan dan puan, berdasarkan penjelasan Nabi SAW, bulan-bulan haram itu kata baginda SAW, 3 daripadanya berturut-turut dan 1 terasing. Apa dia yang berturut-turut tu tuan-tuan dan puan? Iaitu bulan yang kita lalui ini dan mungkin dah hujung, bulan Zulqa'idah, bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Itu 3 berturut-turut. Kemudian selang beberapa bulan selepas itu, maka datanglah satu bulan yang terasing, iaitu bulan Rajab. Tuan-tuan, bulan haram yang disebut dengan Ashhurul Hurum, iaitu bulan yang ada kemuliaan padanya. Allah letakkan kemuliaan pada bulan-bulan ini dan kehormatan berdasarkan sikap dan pangai orang-orang jahiliah dulu. Mereka menghormati sebelum Islam sampai, sebelum Nabi Muhammad SAW diutuskan, orang jahiliah ni masa tu mereka menghormati bulan-bulan ini yang kita sebut tadi, sehingga kan pada bulan-bulan ini mereka tak melakukan pertumpahan darah, pembunuhan atau peperangan. Kalau tengah perang, tiba-tiba masuk bulan haram, bounty balik kampung.
genjatan senjata. Pasal dia hormat bulan ni. Dan Allah Ta'ala mengambil sikap maka itu, kekalkan dalam Islam, meletakkan bulan-bulan haram ini. Tuan-tuan dan puan, dan kita juga selepas pada bulan Ramadan, kita berada pada bulan-bulan yang disebut dengan bulan-bulan haji. Allah sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-hajju ashhurum ma'lumat, sadaqallahu al-azim. Allah kata haji itu pada bulan-bulan tertentu. Apa dia bulan-bulan haji ini? Bermula dengan miqat zamani, itu permulaan waktu, iaitu bermula daripada bulan Syawal, bulan Zulqa'idah, dan 9 daripada bulan Zulhijjah. 9 awal bulan Zulhijjah. Nah, ini disebut musim haji atau bulan-bulan haji. Tuan-tuan dan sekalian, maka bagi orang yang sudah sampai masa sampai seru, orang kita sampai seru. Nah. Ataupun dia sahut seruan. Ha, seru tu sampai. Kita tak pi pun sampai seru, tuan-tuan. Tak sampai seru kapiak ah. Kan? Ha, jadi sampai seru. Seruan tu sampai dan dia dapat menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Allah kata auzubillahi minasyaitonir rajim. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. صدق الله العظيم. Allah kata serukanlah wahai Rasul kepada manusia, serukan kepada sekalian manusia dengan ibadat haji. Nescaya mereka akan datang kepada kamu, sama ada dalam keadaan berjalan kaki ataupun menaiki unta-unta yang kurus. Mereka datang kepadamu daripada seluruh pelosok rantau yang dalam. Allahu Akbar. Tuan-tuan puan, maka ayat ini Allah SWT suruh Nabi seru. Maka Nabi seru dengan suruhan haji. Dan buktinya tuan-tuan puan, hari ini seluruh dunia manusia ni sampai ke tanah suci, sampai ke Mekah, sampai ibadat haji seluruh dunia. Min kulli fajjin amiq, Allah kata seluruh pelosok rantau yang dalam. Nah, tuan-tuan puan, mana daripada Afrika, mai daripada Rusia, daripada dengan Arab tu telah lah kan. Ni negara-negara hak luar, India, China, termasuk daripada Malaysia, Indonesia, kita bertemu di sana. Tuan-tuan dan puan, Allah sebut dalam Quran, kita pun tak kenal mereka, mereka tak kenal kita. Tetapi kita pi itu di atas satu akidah, satu agama, satu syiar. Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu, Rasul yang sama, ibadat yang sama, takbir yang sama, Allahu Akbar. Nah, itu semua Allah dah sebut dalam Al-Quran. Nah, maka tuan-tuan, kita akan tengok di sana berbagai-bagai kulit warna yang pi itu macam-macam. Nah, macam-macam orang duduk ada. Berbagai lidah bahasa. Kita tak faham dia bercakap, dia pun tak faham kita bercakap. Tapi bila dia semayang, kita pun faham dia sebut Allahu Akbar, kita pun sebut Allahu Akbar. Hak tu semua sama. Nah, kiblat yang sama. Tuan-tuan puan, tu hikmah ibadah haji tu dihimpunkan seluruh umat Islam. Seolah-olah itu perhimpunan tahunan umat Islam. Allah Ta'ala jadikan sebagai syariat pelengkap rukun Islam yang kelima. Jadi di sana ni macam-macam lah. Orang main bangsa macam-macam yang dah terima Islam dari seluruh pelosok rantau dunia. Lepas tu perangai pun macam-macam lah tuan-tuan. Perangai macam-macam lah. Tengok hak besar,
orang hak besar-besar apa dah. Kan? Jenis big show kan. Kemudian ni jenis besar-besar. Kita ni duduk bawah ketiak dia bawah. Kan? Kita perheran tengok ni gasi mana main belah mana ni. Depa perheran tengok ni orang kenek mana main. Rendah-rendah kecil ni. Semua apa pun tuan-tuan. Nah. Panggil macam-macam tu. Tuan-tuan kena sabar banyak bila kita ada rezeki bila pergi haji, pergi Mekah tuan-tuan. Sabar banyak. Tuhan duga kita. Kadang-kadang kita sujud tuan-tuan. Sujud tu. Allahu Akbar. Dia lalu dia sepak kepala aku tu ya. Tuan-tuan percaya. Ha, sebab asyik kalau siapa. Sujud-sujud ni. Gam. Kita kena kata apa? Alhamdulillah. Moga-moga kifarat dosa aku. Jangan duk maki tuan-tuan. Gam. Haram jadah mula ni. Habis kita punya apa amalan kita, ibadat kita duk maki. Baru mula ni. Dia memang masa-masa jenis tu. Ha? Azan. Suat tu lah. Suat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله 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 أكبر الله أكبر Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ashhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة على الصلاة sallam haqqan as-sadaqah qul la ramada dam sallallahu alaihi wa sallam asy wa ba'ath qomana wa anta baik jadi untuk hasilan
berhimpun dan berkumpul di sana orang-orang yang menyahut suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu orang yang buat haji ni, persiapan kita bukan setakat bekalan kita, kemampuan kita ada, istitu'ah tu saja tuan-tuan, bahkan persiapan hati dan jiwa tadi kita sebut sabak, kena ada tu. Nah, nak dapat haji mabrur ni tuan-tuan dan tuan-puan, tengah-tengah duduk sujud tu, dia sepak kepala dengan kerapak ni, dia lintas-lintas pengok Allah, moga-moga lah ya Allah kifarat dosa aku. Hak tu lah kita boleh kata, nak kata apa tuan-tuan, nak ditangkap lagi dah kan. Siapa? Mungkin ketentuan Allah tu kepala kita kena sepak, kena pijak tuan-tuan, tapi kita minta lah Allah kifarat dosa, pasal mungkin kita ni masa apa nama perjalanan hidup kita ni jahat sangat, fikir kita banyak sangat dosa apa semua. Hak tu tu didik hati kita Nabi buat dapat haji mabrur. Lepas tu orang duk pesan tu, kalau kita tengah sujud dan tuan puan ni cuaca cerah lah, tiba-tiba sujud ayo buat gelap macam, tuan-tuan jangan mangkik ni, kata tunggu bagi cerah balik. Sebab apa? Dia duduk parking atas kepala kita, tuan-tuan. Dia duduk parking atas kepala kita. Bau dah sedut kira lah. Kan? India, jubah ni duduk atas kepala kita. Awak gelap macam ni. Nak hujan apa? Nak hujan apa? Nak duduk dalam jubah kau ni. Orang cerita. Orang tua-tua cerita. Kalau nak pi, kalau kata jadi lagu tu, jangan mangkiki, kata. Bagi cerah balik. Mangkik dia kata, belaga bonyok. Kita tak tahu rupanya ada cerita. Tuan-tuan. Jadi nak abang kata suasana itu. Tetapi bagi kita yang tak dapat sampai ke sana, tuan-tuan dan puan, apa ibadat yang kita boleh buat? Apa amalan yang kita boleh buat? Ini dalam tempoh musim-musim haji ini. Tak ada apa lah ustaz. Kita nak ada apa? Boleh kat mereka? Mereka pergi buat haji apa semua? Tak. Ada sebenarnya amalan-amalan yang kita boleh buat, tuan-tuan. Dan amalannya rupanya menjadi tradisi ahli-ahli ibadat dan para sahabat soleh orang terdahulu. Para kasih Allah. Di antaranya, tuan-tuan, kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran mengenai 10 awal Zulhijjah. Ini masih ada kepada kita peluang. Dalam surah Al-Fajr, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr. Subhanallahul azim. Allah kata demi fajar dan demi malam-malam 10. Maka ulama kata Allah bersumpah dengan waktu fajar. Pasal apa Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk ini, kata ulama? Kerana Allah nak menarik perhatian kita. Sebab itu Allah bersumpah dengan makhluk dia. Siapa dia makhluk dia? Antaranya fajar. Fajar ni apa dia, tuan-tuan puan? Fajar adalah cahaya matahari, hujung cahaya matahari yang paling awal sampai kepada kita. Matahari tak sampai lagi. Matahari mungkin duduk di Jepun, di mana tu, dia tak sampai lagi. Cahaya dia tu yang paling hujung sampai kepada kita. Hatu fajar. Maka bila terbitnya ataupun datangnya fajar, berlakulah muqaddimah siang. Dia tak siang lagi, dia muqaddimah. Allah bersumpah dengan waktu tu. Waktu yang sampai cahaya yang mula-mula, cahaya matahari sampai kepada kita, maka Allah bersumpah dengan waktu itu. Dan juga bila terbit fajar,
maka Allah mewajibkan kita untuk sujud kepada Allah, yaitu sembahyang masuk subuh. Itu fajar. Kemudian sejam lebih lepas itu, pukul 7-5 minit lebih kurang, kita katalah ni matahari itu sampai. Baru matahari itu sampai, maka berlakulah waktu syuruq, dipanggil syuruq atau isyraq, terbit matahari. Tobo siang. Maka Allah bersumpah lagi, wasyamsi wa duhaha. Allah bersumpah dengan makhluk matahari ini, demi matahari dan demi waktu duhanya. Allah bersumpah dengan matahari dan waktu duha. Tuan-tuan, tu duha tu penting tu sebenarnya. Bagi ahli ibadat, tuan-puan, dia tak akan abaikan duha. Kemudian matahari terus lagi sampailah kita kata rembang atas kepala, dia zawal. Zawal ni makna dia gelincir. Matahari gelincir. Tergelincir matahari. Maka masuklah waktu zuhur. Dan perjalanan matahari sampailah ke arah barat, masuk waktu asar. Allah bersumpah lagi, wal asr. Sebagian ulama kata makna dia demi masa, atau sebagian kata demi waktu asar. Allah bersumpah lagi dengan masa, dengan waktu asar. Kemudian matahari ghurub. Ghurub ni makna tenggelam. Kita kata tenggelam lah, matahari tenggelam. Maka masuklah waktu maghrib. Bila tenggelam matahari, tuan-puan, berlakulah muqaddimah malam. Hak tabik fajar tadi muqaddimah siang. Ini muqaddimah malam. Tak malam betul lagi, muqaddimah malam. Maka bila matahari ni makin jauh dari kita, tuan-puan, cahaya matahari yang ujung sekali, nah, mana cahaya matahari itu akan tinggalkan kita yang ujung sekali, tuan-puan. Kalau kita tengok di kaki langit, maka masa tu hilanglah syafaq. Syafaq ni kita kata apa? Biasan cahaya yang warna merah di kaki langit hilang. Maka cahaya matahari hilang terus bila kita. Yang ujung dia pun sekali hilang. Masuklah waktu Isyak. Maka bermulalah malam tu. Nah, ni kita tak sempat orang azan masuk Isyak. Mula malam tu. Allah bersumpah lagi, wal laili idza yaghsha. Allah bersumpah wal lail, demi malam. Tuan-tuan dan puan, wan nahari idza tajalla, demi siang. Allah bersumpah dengan masa, dengan waktu, sebab Allah nak tarik perhatian kita. Baik. Yang kedua Allah kata apa? Walayalin ashur, dan demi malam-malam 10. Kata sebagian ulama tafsir atau disebut mufassirin. Mufassirin itu makna ahli tafsir. Mengatakan bahawa malam-malam 10 itu maksudnya malam 10 akhir Ramadan. Ini sebahagian. Manakala jumhur mufassirin atau majoriti ulama tafsir mengatakan bahawa malam-malam 10 dalam ayat itu maksudnya 10 awal Zulhijjah. Allahu akbar. Tuan-tuan puan, tak lama dah kita. Nah. Jatuh matahari, tuan puan, 30 Zulqaidah, maka masuklah 1 Zulhijjah malam tu. Bermula malam 10. Tuan-tuan puan, apa yang kita boleh buat berdasarkan contoh-contoh yang dilakukan oleh para salafus soleh, para ahli ibadat yang terdahulu? Yaqumu layaluha wa yasumu naharuha. Mereka menghidupkan malam, bangun, menambahkan lagi, memperbanyakkan lagi, menggiatkan lagi amalan-amalan pada waktu malam-malam 10.
tuan puan, ini sunnah. Nah, sunnah. Ada riwayatnya. Jadi kita tuan puan, hak tak pi buat haji, jangan bimbang. Ada hak kita boleh buat. Cuma tahu dengan tak tahu ya. Yang tak tahu tu pasal apa? Yang tak tahu tu pasal tak mengaji. Yang tahu tu pasal tuan-tuan mengaji, tuan-tuan dengar. Inilah yang kita boleh buat. Kalau kita tak mengaji, tak dengar, tak tahu juga. Nah, ada ada dua antara tahu dengan tak tahu. Yang tahu pula tuan-tuan puan, yang tuan-tuan duk dengar dah ni pun ada dua juga. Yang pertama tuan-tuan, orang yang rajin buat amalan. Yang kedua, walaupun tahu tapi penyegan balik lihat. Ha, dua tu ya. Jadi kita masuk kategori mana, kita tengoklah tuan-tuan. Nah. Kalau kebiasaannya kita bangun awal, sempatlah kita tahajud dua rakaat, witir satu rakaat, jadilah qaimulail. Qaimulail cara penyegan-penyegan kita lah kan. Jadilah pada tak buat langsung. Dapatlah 10 minit atau 15 minit buat tahajud dua, witir satu. Tapi bila mai malam-malam awal Zulhijjah tuan puan, tambah daripada 10 minit jadi 20 minit. Kalau 20 minit jadi 30 minit, setengah jam. Tuan-tuan puan, tambah. Banyakkan istighfar. Banyakkan zikir, salawat, apa semua, tasbih. Kalau boleh, baca Quran sikit. Tambah, pelbagaikan amalan. Karena ini tradisi orang soleh beramal. Dan mereka berpuasa di siang hari. Siang hari pula tuan puan puasa. Puasa. Bermula daripada 1 Zulhijjah sampai 9. Kalau orang yang ahli ibadat tuan puan, dia akan pulun. Dia tahu dia amalan tu, dia pulun. Puasa daripada 1 Zulhijjah sampai 9. Paling tak ada tuan-tuan puan, kalau kita ni jenis tak larat nak puasa, segan nak puasa, jangan tinggal puasa hari Arafah. Tu saya nak pesan tu, tak jadi lagi tu, tak berlaku lagi, kita habang siap dah. Puasa hari Arafah jangan tinggal. Besar fadilat dia tuan-tuan puan, sunat muakkad. Puasa hari Arafah iaitu hari 9 Zulhijjah. Tuan-tuan puan, Nabi SAW kata antara hari yang makbul doa, hari Arafah adalah antara hari yang makbul doa. Allah. Bukan kita pergi Mekah, pergi buat haji yang tuan-tuan. Nak kita duduk di sini pun ada Allah bagi kat kita. Allah ni maha pemurah. Luas pemberiannya, kurnianya kepada kita. Dia bagi yang tuan-tuan. 9 Zulhijjah, hari Arafah adalah hari makbul doa. Nak bagi makbul lagi. Nabi SAW kata, antara orang yang makbul doa, iaitu orang yang berpuasa, daripada mula dia puasa sampai berbuka. Orang ni makbul doa. Allahu Akbar. Daripada mula puasa sampai berbuka, orang ni makbul doa. Nak cari lagi, tuan-tuan, bagi makbul lagi. Waktu yang antara mustajab doa hari Arafah, iaitu waktu selepas asar. Selepas asar. Betul sangat tempat-tempat. Tempat-tempat tuan-tuan, pondok-pondok ke pengajian apa semua kan. Depa lepas asar, depa akan berhimpun baca Yasin, apa buat tahlil ke apa kan, minum doa. Doa banyak-banyak. Dan Nabi SAW kata di antara waktu makbul doa lagi iaitu waktu hampir berbuka puasa. Allah. Waktu dekat-dekat buka puasa, makbul doa. Nah. Kita time tu duduk rayuh kat dapur, baru duduk nak mancuh ayam, sirap Bandung lah, baru duduk hiribuh temikai. Habis. Habis masa waktu makbul doa. Dan bila terbenam matahari yang tuan-puan, bila terbenam matahari 9 Zulhijjah, maka masuklah malam tu 10 Zulhijjah. Imam Syafi'i kata
Di antara 5 malam makbul doa, antaranya malam hari raya Aidil Adha, malam raya haji. Tuan-tuan puan, makbul doa. Kita yang perlu, yang nak hajat kita kepada Allah SWT, carilah. Allah bagi peluang nak makbulkan, nak perkenankan permintaan kita, tuan-tuan puan. Waktu-waktu itulah pintu langit terbuka. Doa kita, tuan-tuan, terangkat tanpa hijab. Allah, mintalah. Minta. Ya. Ha, ini bagi kita yang tak ada kesempatan buat haji. Bagi orang yang ada kesempatan, tuan-tuan, alhamdulillah. Yang kawan-kawan kita setengah tu sampai dah sana. Ya. Kita pun terkejut. Dengar-dengar, nak pergi Mekah. Oh, dia kata aku pun terkejut. Sebab apa? Nama naik. Orang panggil. Tabung haji, telefon. Hantar surat apa kan? Tuan-tuan puan, nak pergi haji pun terkejut lah ni. Sebab apa? Ha. Kena standby. Kita dah cukup dah. Apa semua. Dia tengok kan. Saya ni bukan semua orang boleh pergi macam dulu. Dia dah hak dah. Kota tu terhak. Nak di Habuan Rozri, tuan-tuan puan, maka sampai. Gilang kita, dia panggil. Terkejut pun terkejut lah. Kawan saya sekolah tu, tak dengar cerita pun buat haji. Tiba-tiba habang tak nak pergi buat haji. Dia kata tiba-tiba nama naik minggu lepas. Allah. Ha. Jadi kita tuan-tuan puan standby. Saya habang asyik kat tuan-tuan depan. Tuan-tuan pula terkejut. Kan? Kena panggil pergi haji. Ha. Bukan takat pergi haji. Raya apa terkejut? Lah ni baru ni kan? Raya apa terkejut? Ha, semua terkejut belakang lah ni. No? Duk katakan raya hari Selasa. Tengok juga apa? Ni kemungkinan hari Senin. Oh, malam tu pakat tunggu depan TV. No, puan. Berita jalapan tu tunggulah. Nak tengok Moham Sari Raja-Raja. Buat pengumuman. Sebelum tu tak layan. Orang tu pergi kat dia. Tahu lah nak kata apa. Hari yang baru ni tu apa? Tunggu depan TV tu. Tengok dia kata apa. Dengan Tuk Imam, Tuk Bilal semua tunggu. Lu nak terawih tu. Oh, tuan. Tunggu. Ya, dia kata, esok hari Isnin, 1 Syawal. Allahu Akbar, harap melompat berada untuk bahas tepuk di. Ya. Ish, dia kata, dia paleh baru nak cari. Dia paleh nak cari pada esok raya dah, tuan-tuan. Dia baru duk pikir nak cari dia paleh. Dia kata, silap hari Isnin, raya dah. Ha. Macam tu dah haji pun. Bersedia, kot-kot lah. Tuan-tuan. Baik. Bagi kita yang belum ada kesempatan, tuan-puan, nak pergi buat haji, saya nak pesan. Nah. Dah kita tak boleh pergi lagi. Tak cukup lagi, tuan-puan. Istita'ah, dia panggil. Tak cukup lagi. Syarat kemampuan tu. Habis kita nak buat apa? Yang pertama. Tuan-tuan, pasang niat. Jangan lupa. Pasang niat. Siapa yang pergi haji dah kata tak pergi lagi, lebih lagi lah. Pergi dah pun nak pergi lagi, ha, pasang niat. Lebih lihat tak pergi lagi, pasang niat. Ya Allah, kalau cukup kemampuan, memang aku nak pergi buat haji, ya Allah. Aku nak itetamu, aku nak pergi laksanakan, sempurnakan rukun Islam yang kelima. Tuan-tuan apa niat? Niat. Andai kata tuan-tuan puan, kita tak sempat pergi haji. Atas dasar tak mampu tu dah. Istita'ah tu tak cukup. Kita tak sempat. Tuan-tuan puan, Allah ambil kita pergi. Yang pertama, tuan-tuan puan, jatuh hukum dosa. Ya? Kewajipan tu jatuh. Dia tak wajib. Haji tu tak wajib atas kita. Pasal kita tak mampu. Yang kedua, tuan-tuan puan, Allah akan bagi kepada kita pahala niat yang kita dah niatkan untuk buat haji. Kita tak pergi buat haji tapi pahala niat dapat. Ha, ni Allah nak bagi. Niat dah. No? Tapi niat-niat lah tuan-tuan. Daftar tabung haji kena daftar juga. Jangan duk main niat saja. Ni model niat lah ni. Ay, tak haji lah. Kita niat tu maknanya dengan tindakan kita pergi daftar lah nama kita. Hari tu puh lah sebulan 20, 50 ringgit, 30 ringgit kan kita mampu puh lah. Kita mampu potong, tuan-tuan. Bila gaji kita ke, pendapatan kita ke, sekali-sekali dapat duit.
apa pun habuh. Itu baru betul hak niat tadi. Ni member dan niat yang tuan-puan daftar tak, jam. Saya pun tak pergi haji, pergi umrah, biasa pergi umrah, pergi haji tak sampai lagi. 4-5 tahun lepas, 4 tahun lepas aku pergi daftar. Daftar semua lah, anak-anak, isteri semua. Kemudian, dia bagi tarikh. Tahun 2130 mati dulu lah, kata nampak gaya. Ni bila boleh pergi ni? Tahun 2130 mati dulu lah. Nampak gaya tak dampi lah. Tak, dia kata, nanti dia akan genjak. Dia genjak mai. Dia kawai. Itu tarikh dia susun ya, tapi dia kawai. Sampai masa dia panggil. Tuan-tuan puan-puan. Sebab itu saya kata, orang yang tak pergi lagi, niat dulu. Dan tindakan kita, pergi daftar. Ini. Cara orang yang nak menyahut suruhan Allah. Ibadat haji. Walaupun, tuan-tuan puan, mungkin kita doa agak aku ni tak boleh pergi dah. Tapi kan Allah kendaki, tuan-tuan puan, dengan cinta dan rindu kita kepada Baitullah, kepada syiar-syiar Allah Subhanahu Wa Taala, dan kepada ibadat haji. Walaupun akal kita kata logik, tak logik kita boleh pergi, tapi Allah Ta'ala kata sampai-sampai. Ada orang, tuan-tuan, dia cinta sungguh nak buat ibadat haji, tapi dia tak mampu. Ini orang yang beriman, hati yang beriman. Dia teringin, dia rindu, dia cinta, tuan-tuan, nak pergi buat haji. Allah. Tapi tak, buat macam mana, dia tak mampu. Ini orang beriman, Allah terima niat dia. Tetapi tuan-tuan puan, kalau orang yang sudah mampu, istita'ah dia cukup, dia mampu dah. Nak pergi buat haji mampu dah. Cukup segalanya, kesihatan, kewangan, belanja semua cukup, keamanan, kesihatan semua elok tuan-tuan puan, tak ada masalah COVID-COVID, tak ada apa semua dah. Dan nama dia sudah naik tabung haji, calonkan nama dia antara orang yang akan dapat pi jemaah haji tahun ni. Tuan-tuan puan, tetapi di hati dia tidak ada gemar, dia tak suka, dia tak minat nak pergi buat haji. Tuan-tuan puan, orang ni cukup bahaya. Bahaya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi ancaman. Nabi bagi ancaman. Ni. Kepada orang yang macam ni. Nabi kata apa? Barang siapa yang sudah sampai masa dia, yakni cukup istita'ah tadi buat haji, tetapi di hati dia tidak gemar, dia tak suka, dia tak mau, dia tak minat. Kalau dia mati ketika itu, dikhatiri matinya mati Yahudi atau Nasrani, na'udzubillah. Allah. Berat, tuan-tuan. Ada. Ada orang lagu tu, jangan kata tak ada. Bahaya. Takut mati celah-celah tu mati Yahudi Nasrani, kata Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang bini itu punya teringin nak pergi Mekah. Tuan, bini teringin nak pergi Mekah. Sampai termimpi-mimpi, makit tu terjuk juga. Allahu Akbar. Awak maham siapa? Mimpi pergi Mekah. Tu punya teringin. Sampai termimpi-mimpi, tuan-tuan. Yang lelaki ni pula tak teringin pergi Mekah. Tapi duk pemimpi-mimpi bukan pergi Mekah, menikah. Itulah raja dia. Jadi tuan-tuan puan, Allah, kalau kita nak jadi tetamu dia, dia mengalu-alukan kita. Jalan dan cara, dia tak. Saya teringat satu kisah, satu cerita tuan-tuan puan. Ini hamba Allah Habib Haji, yang kita tadi tak mampu, sampai tua dah umur 60-an. Hidup susah tuan puan. Boleh makan minum gitulah, lebih-lebih sangat tak ada, nak himpun-himpun tak ada. Kadang-kadang nak cari lebih ni, bawa guni pi kutip botol etin pi jual. Tu lah kot, ada lebihlah. Sikit-sikit. Rajin lebih dapat lebih lah gitulah. Orang susah kampung. Tapi hati ni ya Allah. Tak boleh. Cerita buat haji ni, air mata bergenang.
Tuan-tuan, ada orang lagi tu. Pantang dengan orang nak pergi turun buat haji, dia sampai. Ni Tok Bilal baca doa, Tok Imam baca doa. Tok Bilal pula azan tu, masa nak turun tu Tok Bilal pun azan. Allah, meramu yang mata. Ni dengar Tok Bilal azan, orang nak turun Mekah. Tok Bilal pula bang Piramli tu, orang-orang, Allah lagi derah. Oh, pasal apa? Dia duduk tengok. Dia kata, kawan ni muda lagi, kuat lagi muda, boleh sampai dah pergi sana. Aku ni, ya Allah, sampai tua dah, tak mampu lagi. Aku tak, pasal aku tak ada pergi dululah. Dia kata, pasal aku ni mati dululah, tak sampai lah ke Mekah. Oh, kalau musim haji ni, orang duk tayang tengok orang duk tawaf, tuan-tuan. Duk tengok, ya Allah, bilalah masa aku nak pergi duduk depan Kaabah. Bilalah masa aku nak pergi pusing Kaabah ni, nak tawaf Kaabah Baitullah. Tengok orang duk wukuf, bila masalah, ya Allah, aku nak berdiri di padang Arafah ni, ya Allah. Ha, tu dia. Cinta, rindu. Pantang dengar talbiah, tuan-tuan ni, seruan lambaian Kaabah, talbiah ni, tuan-tuan, panggilan Kaabah. Cayak hati. Tak boleh dengar ni, dia meremuk yang mata, dia sensitif. Dah? Duk dengar talbiah. Labbaik, labbaik, labbaik ya Allah, labbaik, labbaik, labbaik ya Allah, labbaik, labbaik, labbaik ya Allah, labbaik, labbaik, labbaik ya Allah. Tuan-tuan puan meramu yang mata, dengar talbiah, dengar panggilan seruan Kaabah. Satu hari hamba Allah ni cerita kutip tin botol ni lah. Tiba-tiba tuan-tuan puan dalam duk kutip tepi jalan ni, orang duk tempat buang kan, dia jumpa satu beg. Beg tu elok, kemas elok. Bukan beg kalau beg rosak orang buang tak. Berasa dia kata, berasa ada orang, ada orang jatuh beg ni ni. Hak siapa? Tak tahu. Jadi orang jujur, tuan-tuan. Orang baik lah, orang soleh lah kita kata. Dia kata macam ni, pergi hantar di balai. Ha, dia pun kayu gerak tua dia lah. Orang kampung kan, kayu gerak. Pergi balai. Bila laporan lah, tuan saya ada jumpa beg sekian-sekian di tempat sekian-sekian semua. Jadi dia kata, saya ingat inilah jalan terbaik, saya serah pada pihak tuan lah, pihak yang berwajib. Mungkin tuan boleh cari tuan, mana tuan pada beg ni. Pasal beg ni saya ingat, orang ada orang hilang beg. Pakcik terima kasih lah. Pasal pakcik ni bagus, jujur dia kata. Dia pun ambil nama alamat, tak apalah nanti kalau apa nanti, kami akan hubungi pakcik balik. Pakcik tinggal nombor telefon. Pakcik tak ada telefon. La ilaha illallah. Sampai telefon tak ada, pergi buat haji je lah tuan-tuan. Tak ada, susah kau. Tak apa, balik. Selang 2-3 hari tuan-tuan, dia apa terkejut, tiba-tiba polis main rumah. Allah. Dia temai buat apa pula dah, polis. Assalamualaikum, salam ni pakcik nama sekian-sekian lah. Ya, betul. Pakcik boleh tak kami nak ajak pakcik ikut pergi balai sat? Allah tak payahlah kot. Dia kata pakcik ke buat salah apa? Orang tua-tua, orang tua puan, bukan pergi takut. Pakcik tak ada salah apa, dia kata. Tak usah aku nak pergi balai buat apa. Dah ni ada urusan sikit, pakcik kena ikut kami. Pakcik tak salah apa? Tak salah, pakcik tak salah apa eh? Dia kata, mai, jom. Pergilah. Sampai-sampai tu, boy babak dia. Pakcik ingat tak? Ingat apa? 2-3 hari lepas, pakcik ada hantar beg kat balai. Oh, betul dia kata, terlupa lah cerita beg tu. Dia kata, pakcik, kami jumpa dah tuan dia. Tuan dia duduk dalam jabat sembang ketua balai sembang. Beg tu dia kata, hak satu orang datuk korporat mana tau. Boleh hebat dia. Jadi, kami apa nama, bila jumpa panggil dia, apa semua beritahu, dia pemain. Dan dia kata, dia nak jumpa dengan siapa yang jumpa beg ni. Tu yang panggil pakcik tu. Macam tu lah. Ya, aku masalah apa. Tak apa, bawa pergi. Daripada tu,
ni lah pak cik hak jumpa beg datuk tu. Allah, dia main-main peluk orang tua tu, tuan-tuan, dia kata pak cik, saya terhutang budi sungguh-sungguh lah, dia kata dengan pak cik ini. Terima kasih banyak-banyak pasal pak cik orang jujur, dia kata orang baik. Pasal apa? Beg tu dia kata, saya apa heran macam mana boleh hilang. Saya duk buh elok dah lari tau, tapi macam mana boleh hilang, saya perheran. Dia kata beg tu ada nilai juta-juta dalam tu, nilai projek-projek saya, dokumen apa semua tu, kalau hilang tu dia kata payah kerja, payah kerja saya lah. Bila jumpa balik ni rahmat besar lah, dia kata terima kasih lah. Dan dia kata pak cik, saya ni macam nazar lah, dia kata saya dah niat dah, kalau siapa yang jumpa beg tu serah balik, saya nak hantar orang tu pergi haji tahun ni. La ilaha illallah. Tuan-tuan puan, orang tuan ni dengar tak percaya. Dia kata apa dia, Datuk kata apa? Saya nak hantar, dia kata, pak cik pergi haji tahun ni. Pasal pak cik yang jumpa beg ni. Allah. Di sini duk meramu yang mata dah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Engkau mendengar, ya Allah, rintihan aku, rayuan aku, doa aku, ya Allah. Aku nak jadi tetamumu, ya Allah. Engkau perkenankan permintaan aku. Allah. Datuk bertaharu tengok dia, tak patutlah. Patutlah Tuhan apa, hantar orang ni. Kan? Main hantar beg dia ni. Pasal apa? Pasal niat datuk tu kena dengan hasrat dia. Dia kata, datuk saya ni teringinlah, memang haji teringin lama dah. Dia kata, rindu sangat nak pergi Mekah. Tapi dia kata, saya daftar pun tak. Tak apa, pakcik jangan bimbang. Hak daftar tu semua saya tahu lah. Kerja saya datang, nanti saya pergi buat urusan. Dia orang kenal orang atas-atas kan. Tak apa. Tuan-tuan, puan. Tuan-tuan ambil. Dia ambil kat orang tua tu, package VIP. Nak kata apa? Package VIP, puluh-puluh ribu. Tuan-tuan, puan. Dia ambil kat orang tua tu. Duduk di hotel tu, turun-turun Palangkah sampai Masjid Haram. Allahu Akbar. Pasal dia nak ini tetamu Allah. Allah mudahkan dia, tuan-tuan. Dia teringin nak dia tetamu Allah. Maka Allah kendaki benda tu. Dan Allah kata, jadi. Hang boleh jadi tetamu aku. Innama amruhu idha arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Datuk tu bagi pula belanja. Pakcik pilih balik nanti biar siapam-siapam apa semua. Sampai masa, dia pakai panggil. Tuan-tuan puan, sampai hasrat dia, ya Allah. Yang dia duduk hasrat tu, saya kata niat dan doa jangan tinggal. Akal kita tak logik, tuan-tuan puan. Tapi Tuhan boleh buat benda tu. Allah tu. Nah, tu dia. Nah. Ni semua kerja Allah Ta'ala. Hak orang yang mungkin, tuan-tuan puan, dia nampak gaya, nampak tak nampak jalan nak pergi Mekah. Tetapi Allah bawa dia pergi. Dan ada orang, tuan-tuan. Ada orang, ni Tuhan nak bagi. Dia tak sampai pergi Mekah. Tak sampai pergi buat haji. Tetapi dia dapat haji mabrur. Allahu Akbar. Ni ada satu kisah saya nak sebut lagi, tuan-tuan. Nak cerita ni, kebesaran Allah, keagungan Allah. Nah. Ada satu orang syekh alim. Syekh ni tiap-tiap tahun lepas musim haji, dia akan minta, dia akan doa, ya Allah, tolonglah tunjukkan kepada aku tahun ni siapa yang dapat haji mabrur. Syekh itu minta, ya Allah, tunjukkanlah kepada aku tahun ni siapa yang dapat haji mabrur. Tuan-tuan tahu pasal apa? Dia pergi cari. Allah tunjuk kat dia. Dia pergi cari. Jumpa. Tuan-tuan tahu dia buat apa? Dia nak suruh orang tu doa dekat dia. Allah. Pasal apa? Karena Nabi Muhammad SAW kata, orang yang mendapat haji mabrur, doanya makbul, tidak ditolak. Orang dapat haji mabrur, tuan-tuan, doa makbul, tidak ditolak. Nah. Dia ada haji mabrur. Lebih mabrur haji mardud. Mardud mana tertolak. Nah.
Lepas tu haji mabrur, haji yang baik yang Allah terima. Nah. Haji Malboro pun apa kata? Bawa orang pergi Mekah, bawa dia bawa pakai apa? 2 katun kotak. Rokok Malboro. Puih-puih ni. Tak habis-habis. Tuan-tuan puan, jadi nak cerita kata Syekh ni dia minta Allah tunjuk kepada dia. Sehingga satu tahun tu dia minta kepada Allah. Macam biasa. Allah tunjuk kepada dia. Dia pun cari. Pergi cari. Cari. Jumpalah kampung sekian apa semua. Di rumah sekian-sekian ni ada satu hamba Allah. Jadi tuan-tuan puan, dia pun sampai bagi salam hamba semua. Jadi tuan rumah tu pun sahutlah kan. Ya tuan, saya ni, dia kata, Syekh ni kata, mai dari jauh jugalah, ada hajat sikit. Tuan ada hajat apa? Saya minta tuan boleh tak tolong doakan saya. Allahu Akbar. Dia kata, saya ni orang biasa aja, bukan ada kelebihan apa pun. Syekh ni alim, orang ulama, amat makbul lagi doa pada saya. Pasal apa Syekh lah nak minta saya doa kat Syekh? Patut saya lah kena minta Syekh doakan saya. Tak. Dia kata, Syekh ni kata, ada sebab dia. Ada sebab dia. Bukan masalah alim tak alim pada tak. Sebab dia, tuan tahun ni dapat haji mabrur. Allah. Dia kata haji mabrur. Masya Allah. Tuan silap orang kot. Syekh silap orang kot. Dah tak silap. Dia kata, hak Tuhan tunjuk GPS semua main betul belakang. Nah. Haji GPS internet peta tu, Google tu kali percaya. Kadang dia bawa kita pergi hutan tu kan. Ni hak betul. Memang tepat. Tek-tek tu Allah tunjuk. Dan tahun ni tuan dapat haji mabrur. Dia kata, Syekh, siapa tak mahu haji mabrur? Dia kata, semua nak haji mabrur. Tapi dia kata, saya tahu ni tak pergi buat haji. Nak pergi haji mabrur ke mana? Haji pun tak pergi buat. Tu dia kata, Syekh silap orang kot. Dia kata, tak. Baik. Ada tak yang tuan ni duk buat amalan atau istimewa apa-apa amalan? Kukuklah ada benda-benda istimewa apa yang Tuhan dengan sebab tu Tuhan bagi haji mabrur. Dia kata, istimewa apa? Kata, saya ni orang biasa, ya? Tak ada lah kok buat ibadat-ibadat apa-apa hebat-hebat, tak ada apa. Cuma dia kata, bila Tuan Syekh sebut ni, saya teringat lah pasal buat haji ni. Saya tahun ni sebenarnya, dia kata, memang dah keluar dah rombongan nak pergi buat haji. Sebab sampai di tengah perjalanan, kami pun singgahlah di R&R, tempat jemaah haji berehat untuk sambung perjalanan. Berehat 2-3 hari tu. Jadi kami duduklah buat kemah-kemah masing-masing. Saya, dia kata, satu hari tu tengah duduk berehat ni, tiba-tiba saya tengok ada satu orang wanita, orang perempuan, dia duduk pergi kemah tu, pergi kemah ni, pergi sembang-sembang apa tu, orang geling pala, orang geling pala, pergi kemah tu sembang, orang geling pala, orang buat gitu, orang buat gitu. Ha. Lepas tu, sampailah dia kata, perempuan ni mai kemah dia, assalamualaikum, assalamualaikum tuan, waalaikumsalam. Tuan, saya ni ada hajat sikit nak apa nama ni, minta pada tuan. Hajat apa tu? Saya ni, dia kata, ibu tunggal, ya? Suami meninggal dunia baru-baru ni, tak tinggal harta apa, kami orang susah, dan di rumah tu ada anak-anak yatim 3-4 orang, dah tak makan 3-4 hari tuan, duk teriak, saya tak tahu. Tak tahu lah dah macam mana nak ketiak usaha macam mana ni kan. Saya tunggulah kalau ada jemaah haji yang ada rezeki lebih, boleh tolonglah sikit untuk saya beli makan dekat anak-anak saya yang duduk teriak di rumah. Saya tak apa tuan, anak-anak saya pun tak tahan tengok dah macam mana Allah duga sangat kami macam ni.
Hamba Allah ni dia dengar-dengar Allah. Nah. Bahasa hancur hati ni. Pasal apa ada hamba Allah yang susah macam ni. Lalu dia pun tuan-tuan jadi sabar salah dalam dilema. Dia tuan tunggu sana, dia masuk dalam kemah, dia munajat kat Allah, ya Allah, tunjukkanlah pada aku apa untuk aku buat. Kalau aku nak pergi buat haji, niat dan hasrat aku sampailah tujuan. Tapi dia kata, kalau aku tinggalkan anak-anak yatim yang kata lapar, tak makan, siapa pun tak layan, tak santuni mereka ni, apa nak jadi pada mereka, ya Allah? Maka dia pun, Allah bagi petunjuk kot, dapat putusan. Dia tangguhkan haji tahun ni, dia tangguh buat haji. Dia ambil belanja perbanjaan tu, dia keluar dari tayi ibu, puan, saya dah buat putusan, saya tangguhkan haji tahun ni, saya tak pergi kerana saya nak bantu puan. Ambillah sebagai ni pembelanjaan saya nak buat haji ni, ambillah, pilah beli makanan kat anak-anak, uruslah mereka apa patut. Allah, ibu ni dengar-dengar tuan-tuan puan, terus dia tadah tangan, ya Allah, engkau balaslah segala kebaikan dunia akhirat pada tuan yang mulia yang baik hati ini, ya Allah. Ya Allah, engkau kurniakanlah kepada haji yang mabrur. Ibu ni doa. Ni orang susah ni. Dan tuan-puan, orang pun siap-siap pada 3 hari. Lepas tu pergi buat haji, terus perjalanan, dia balik. Ha, dia kata, Syekh, ni lah cerita dia. Tak dah buat haji, dia kata. Tuan, kalau macam ni lah kisah dan ceritanya, memang tuan tahun ni dapat haji mabrur. Allah tunjuk. Orang yang pergi buat haji tahun tu tak dapat haji mabrur, tapi Allah bagi kepada hamba Allah ni yang tak pergi buat haji tetapi belanja haji dia bagi kepada hamba Allah yang memerlukan. Tuan-tuan dan puan, dia dapat haji mabrur. Allahu Akbar. Tengok Allah Ta'ala. Tuan-tuan dan puan, sebab tu kita tang ihsan tu, hak ibadat satu. Ada orang tuan-tuan, dia senang lenang, dia kaya. Dia tak tengok orang keliling kelalang dia. Dia duk kira penting diri dia. Ya. Setahun 2-3 kali dia boleh buat umrah. 2-3 kali dia boleh buat umrah tuan-tuan. Dia duk syok sendiri. Dia duk berasa syok dah tiap-tiap tahun. Oh, boleh buat umrah apa semua kan. Dia tak tahu Kaabah banyak meluat tengok muka dia. Ni busuk perutnya orang ni. Tepuk tak elok. Ni yang keliling rumah dia tu, makan tak cukup badan tu. Berhutang baris. Ni anak-anak sekolah, yuran tak ada, nak apa semua kan. Nak mengaji. Ni yang sakit tu, beli ubat, berhutang apa semua. Ada dia ambil tahu? Dia tak ambil tahu tuan-tuan. Maka Allah pinjamkan harta kepada dia, dia basah, itu milik dia. Kepentingan dia saja. Orang ni Tuhan benci tuan-tuan, Tuhan mulut. Walaupun hampir umrah tiap-tiap tahun, setahun dua kali hampir umrah. Tuhan meluat orang lugu ni. Dia tak ambil tahu hal orang Islam yang lain. Tapi hamba Allah kita cerita ni tuan-tuan, walaupun tak sempat nak pergi buat haji, tetapi Allah atas ihsan dia, atas doa hamba Allah, maka Allah hadiahkan dia haji mabrur. Tuan-tuan. Nah, jadi moga-mogalah kita pun niat yang saya sebut tadi dan doa sentiasa kepada Allah SWT, moga-moga Allah mudah-mudahanlah, nah, Allah mudahkan kita perjalanan untuk sampai ke sana insya-Allah tuan-tuan. Nah. Dan mudah-mudahan kita carilah waktu yang makbul doa. Jangan tinggal yang saya sebut tadi, jangan tinggal yang tuan-tuan. Hajat kita, keperluan kita kepada Allah, mintalah. Allah akan perkenankan insya-Allah. Cukuplah tazkirah kita malam ni tuan-tuan sekalian. Ampun maaf zabatin di atas apa nama lajak lewat kuliah kita kerana mula pun lewat tadi. Jadi mudah-mudahan apa kita dengar sikit sebanyak dapat menambah pengetahuan, meningkatkan lagi keimanan keyakinan kita kepada Allah dan meningkatkan lagi amal
kebajikan, ketaatan, amal soleh sebagai bekalan kita untuk kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu taala kelak. Insya-Allah tuan-tuan, biasa kita sudahi pengajian kita dengan istighfar dan taubat, munajat, kita mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah sentiasa mengampunkan dosa salah silap kita. Allah ampun dosa ibu bapa kita, ahli keluarga kita. Allah selamat kita semua daripada azab, siksaan dan bakaran api neraka yang dahsyat, yang tidak mampu, tidak sanggup kita menghadapi menanggungnya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'an. Tub alayya tawbatan nasuha, wa tub alayya tawbatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal astaghfirullah minal khataya, ilahi lastu lil firdausi ahla wa la aqwa ala jahimi. Allah fahab li taubatahu, Allah zunubi, fa innaka ghafirun azimi. Tuhan ku tak layak ke syurgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Allah ampunkan saku, terimalah taubat sesungguhnya engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Dosa-dosaku bagaikan pasir di pantai, dengan rahmatmu ampunkan daku, oh Tuhanku. Umurku berkurang setiap hari, dan waktu dosaku bertambah setiap waktu. Apalah dayaku, wahai Tuhan, hamba yang
berdosa datang padamu, mengakui dosa, dosa yang telah berlalu. Jika engkau mengampunkan daku, oh Tuhanku, engkaulah yang layak mengampunkan dosa hambamu. Jika engkau tidak menerima taubatku, pada siapa lagi tempatku mengadu dan merayu? Ilahi las tulil fi si ahla wa la quwa ala nari jahimi. Allah fahab li batau Allah dhunubi, fa innaka ghafirun azimi. Amin 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 ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.